Halo guys, jadi di video kali ini kita kedatangan update baru ya. Dan ya update-nya itu bisa kita lihat di bagian ini, yang mana ada hero baru yang namanya itu Laplace ya. Dan yang kedua itu ada event seperti ini, dan juga event daily login lagi cuy. Jadi event daily login sekarang itu sedikit berbeda ya dari yang kemarin, dimana kita bisa mendapatkan ini, kemudian yang seperti ini juga cuy. Oke, ya kira-kira seperti itu. Kemudian untuk hero-nya itu kira-kira begini. Dan mungkin ntar gue bakalan gacha ini ya. Kita lihat. Oke, kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita bakalan cobain event barunya yang ada tadi. Kita lihat. Oke, kita gas ya. Oke, ini eventnya. Jadi sekarang kita coba lihat untuk shopnya kira-kira bisa beli apa di sini. Jadi untuk shopnya itu kita sepertinya bisa beli itemnya ya. Jadi chance buat masuknya mungkin atau mengikuti eventnya. Jadi nggak ada hal lain cuy di ininya. Mission. Oke, di missionnya kita bisa mengumpulkan yang begini, hero dice. Kemudian ini record. Jadi belum ada ya. Nah sekarang kita coba klik go, kita lihat bonus rewardnya. Jadi untuk bonus rewardnya yang sekarang itu lebih gampang ya daripada yang kemarin. Jadi untuk kalian yang punya Neon, Anis, Rapi, Volume, Emma, Diesel, Drake, Maxwell, dan juga Laplace itu bisa nambah persenan rewardnya ya. Oke, langsung kita gas, kita coba sekali cuy. Jadi sehari itu kita bisa 5 kali seperti yang kemarin. Dan stage-nya itu ada 2 lagi, yang normal dan juga hard. Ini ya seperti yang kemarin lah ya. Oke, langsung aja kita gas. Jadi ini tuh event yang mirip-mirip seperti kemarin sih sebenarnya, yang gak ada beda sama sekali kalau gua lihat di sini. Cuman tampilannya doang yang beda, hadiahnya itu pun sama aja ya. Sistem mekaniknya sepertinya juga sama aja kalau gua lihat sih. Kita coba lihat apakah ini pertempuran juga. Oke, dan ya sepertinya ini sama aja cuy. Cuman beda nama doang kayaknya ya dari yang kemarin. Kita coba selesaikan yang sekali ini aja. Oh iya guys, untuk karakter ini yang bonus reward Nike ini ya, kalian itu harus menggunakan karakter tersebut cuy. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak menggunakan karakter-karakter ini, itu persenannya itu nggak berjalan sama sekali, seperti itu ya. Dan bodohnya gua tadi, gua itu lupa pakai karakter ini ya. Oke, di sini gua bakalan cobain lagi untuk yang kedua kalinya. Untung aja gua cuman satu kali doang tadi ya. Kalau dua kali bisa belibet cuy akhirnya. Oke, di sini gua setting tim. Tadi kita harus pakai ini, kemudian kita pakai yang mana lagi ya? Ini aja kali, kemudian ini sama Rapi tadi ya. Wah, gua lupa dong. Anis tadi sekalian juga ya kalau gua nggak salah sih ya. Ini sama ini coy. Bentar gua cek dulu lagi. Gua kelupaan itu apa aja yang mau gua gunakan tadi barusan. Nah seperti ini aja, Volume, Emma, Diesel, sama Rapi ya. Oke, langsung aja kita gaskan. Kita coba. Kita lihat apakah bakalan mendapatkan bonus reward. Harusnya sih dapat ya, kalau nggak ngebug juga sih ini event. Oke, yap, kita udah dapat 50, dan ini tuh lumayan banget guys. Jangan sampai kalian itu nggak setting karakter kalian ya, karena ini kita mendapatkan kali 50 dan itu bisa untuk sekali roll cuy. Dan itu untung banget ya kalau kalian itu bisa mendapatkan ini. Jadi setelah kalian mendapatkan dice seperti ini, ntar kalian bisa menggunakan dice tersebut untuk ngikutin yang beginian cuy. Dan ya di sini ada ketentuannya, kalau kita mengikuti 10 kali itu kita bisa mendapatkan beginian. Dan ya langsung aja kita roll. Oke, gua dapat ini. Kita gas lagi. Ya elah satu doang dong.
Jadi tugas kalian di sini tuh buat ini ya, ngumpulin hero power seperti ini yang garis di bawah ini, guys. Dan untuk sekali rollnya itu membutuhkan 40 ini, 40 hero dice ya. Untuk rewardnya bisa kita lihat di sini. Jadi katanya reward untuk mendestroy satu kali itu ini. Jadi ya seperti yang kalian lihat, ini fokusnya di tiket doang ya. Jadi totalnya itu sampai 10 kali di sini. Dan kalau kita repeat setelah 10 kali itu, kita bisa mendapatkan beginian, cuy. Oh ya, kita coba hitung totalnya berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tiket biasa dan 7 tiket yang spesial, cuy. Jadi itu hadiahnya. Oke, kira-kira seperti itu aja kali ya untuk event kita kali ini. Dan di sini gua mau coba gacha Laplace sekali ya. Karena kebetulan gua punya 4 tiket dan langsung aja kita gunakan diamond atau game di sini. Langsung aja ya, moga aja gua hoki di putaran pertama, cuy. Kalau ampas sih parah bener sih ini. Ya ampas beneran dong, buset dah. Yaudah guys, gua skip ini dulu ya. Sekarang kita sekaligus bakalan bahas soal ini beberapa update ya yang udah dilakukan hari ini. Ya salah satunya itu new character, kemudian main story di chapter 17 dan juga 18. Dan ini masih jauh banget cuy untuk gua ya. Kemudian event story high stage toy yang tadi barusan kita bahas, kemudian daily psych in selama 7 day, kemudian new commodities. Jadi di sini ada cash shop, kemudian limited time patches, kita coba lihat ya cash shop. Kemudian di bagian limitednya ya, di bagian limitednya oke yang ini. Jadi ya seperti inilah kira-kira untuk rewardnya. Ini juga ada ya. Untuk kalian yang mau ini, mau top up, silahkan digas aja guys ininya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ya, selanjutnya itu ada Neo Mission Pass. Ini daily pass ya. Dan hadiahnya itu bukan daily pass juga sih, tapi monthly pass. Jadi monthly passnya itu baru ya. Dan gue ini belum update cuy untuk mission passnya. Masih itu ya, masih diesel kalau gua nggak salah sih. Mission part yang ini tuh ini sih kostumnya si Maxwell kalau gua nggak salah sih ya. Oke seperti ini, kemudian ya itu aja. Nama kostumnya itu Mechanic White ya, seperti yang gua bilang sebelumnya. Kemudian optimization yang lainnya seperti monster. Jadi monster yang gak bisa ngehit kemarin yang ngebug di situ ya, di bagian apa tuh namanya? Di bagian gua lupa juga gua cuy, buset dah lupa semua gua. Jadi di bagian, nah ini was the line. Itu kan kalau nggak salah monster yang S-nya ini kemarin kan ngebug ya. Itu ada beberapa orang yang ngebug dan bisa di-trigger juga bug-nya itu. Jadi kalian itu bisa ngehit monsternya tapi monsternya itu nggak bisa ngehit kalian, guys. Dan itu bisa menguntungkan banget untuk beberapa player ya. Jadi itu udah di fix katanya. Kemudian di bagian skill, jadi di sini yang di fix itu adalah critical damage-nya Maiden, kemudian beberapa skill-nya Noah dan beberapa buff-nya Yunhua ya yang di fix. Kemudian privati juga di fix, Senti guys juga di fix di sini. Kemudian Poly yang katanya bisa membuat shield gitu, dua skill to make it more clear turret ya, ini gua nggak tahu artinya apaan. Kemudian optimize description seperti itu, search damage taken ini guys itu udah dioptimasi. Kemudian sistem seperti ini, ada perbaikan sistem juga kemarin katanya ya. Kemudian juga ada beberapa fix karakter juga seperti Epinel, kemudian Tetramol. Kemudian di sini katanya Epinel akan muncul di Missiles Mall sekarang cuy, jadi bukan di Tetramol lagi. Kemudian untuk chapter 13 dan 14 juga udah di fix. Ini gua nggak tahu apaan bug-nya karena gue juga belum sampai di sana. Kemudian Rapunzel Bond itu udah di fix juga. Kemudian beberapa UI yang juga udah di fix di sini.
Oke, ya kira-kira seperti itu aja untuk gameplay game kita kali ini dan beberapa event yang ada sekarang. Dan ya seperti biasa untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.